Menyimpan uap air sangat berisiko. Jadi yang lain itu dilihat itu sudah robeknya sudah membentuk gitu ya. Kalau yang lain ini belum membentuk robekan, itu sudah robek. Kalau ini sudah menyimpan rongga-rongga kecil begini. Nanti dia bertahap akan seperti ini akan mengelupas. Kalau mengelupas seperti ini air hujan masuk membentuk rongga seperti ini. Nah, beton ini kan di samping yang bagian atas atap ini juga beton yang di samping itu yang menjadi taman di atas itu hampir semua titik itu terjadi bocoran karena di atasnya memang ada tanah, ada pohon, ada air yang tersiram. Itu di beberapa ruang titik ruang kerja komisi yang ada di Gedung Nusantara ini, di komisi 2 kemudian di komisi 4 itu ada beberapa titik bocoran. Di komisi 5 juga ada beberapa titik bocoran dan kita nggak bisa mengidentifikasi satu persatu ya, dengan luasan 5.000 kita nggak mungkin mencari sumbernya.